Usahawan, mau tahu rahasianya biar pelanggan balik dan balik lagi belanja di tokomu? Rahasianya, kasih aja poin loyalty yang bisa ditukarkan dengan potongan belanja. Gampang kok, pakai fitur poin loyalty aplikasi kasir aja. Buka menu pelanggan pada drawer aplikasi kasir kamu. Pilih program poin loyalty. Masukkan jumlah poin yang ingin kamu berlakukan. Masukkan juga minimal belanja untuk mendapatkan poin tersebut. Tentukan juga apakah poin ini berlaku kelipatan atau tidak. Jika sudah siap untuk digunakan, nyalakan tombol aktifkan, lalu simpan. Nah, kamu sudah bisa menggunakan fitur ini untuk memberikan poin pada pelanggan. Nilai poin sama dengan nilai uang. Jika pelanggan mendapatkan poin 100, berarti ia mendapat cashback 100, yang jika diakumulasi bisa digunakan untuk potongan belanja. Untuk memberikan poin kepada pelanggan, lakukan transaksi seperti biasa. Di halaman pembayaran, tambahkan nama pelanggan pada menu pelanggan di kanan atas. Pilih nama pelanggan yang sedang bertransaksi saat itu. Ketika pelanggan memenuhi syarat minimal belanja, otomatis ia akan mendapatkan poin sesuai yang kamu input. Untuk menukarkan poin juga sangat mudah. Lakukan transaksi. Pilih nama pelanggan yang sedang bertransaksi, lalu klik tombol redeem pada halaman transaksi pembayaran. Selamat, pelangganmu sudah berhasil menukarkan poin dengan potongan belanja sebanyak poin yang ia miliki. Semudah itu bikin pelangganmu balik lagi ke tokomu. So, tunggu apa lagi? Gunakan fitur ini sekarang juga.